What's up guys, welcome back to my channel tutorial. Dan baik teman-teman, di video kali ini kita akan memberikan tutorial, yaitu bagaimana sih cara merubah tampilan HP Android menjadi HP Nokia jadul teman-teman. Dan di sini yang kalian butuhkan yaitu salah satu aplikasi yang bernama Play Store ya. Dan di sini kalian tinggal download aja yang nama aplikasinya Nokia 1280 Launcher. Nah di sini kalian install aplikasi ini. Jika udah kalian install seperti ini, selanjutnya kalian tinggal klik buka aja teman-teman. Nah pada tampilan ini selanjutnya teman-teman tinggal klik aja pada bagian set default launcher, tapi kalian juga bisa merubah nih wallpaper dan temanya, tapi langsung aja kita setting sebagai default ya teman-teman. Kita klik di sini ada iklan, kita tutup dulu. Nah di sini teman-teman tinggal pilih aja Nokia 1280 launcher, kalian centang. Kemudian kalian tekan yes jika ada notifikasi launcher Nokia seperti ini. Nah di sini yaitu kita harus mengizinkan akses dari aplikasi launcher Nokia ini teman-teman. Kemudian kalian centang, kemudian kalian izinkan akses notifikasi dari Nokia ini. Kalian kembali aja dan maka nanti otomatis HP kalian berubah seperti ini teman-teman. Nah di sini kalian bisa menggunakan HP seperti HP Nokia ya teman-teman. Nah, kalian bisa nelpon langsung, kalian kembali di sini, kalian nelpon di sini, riwayat panggilan. Dan di sini kalian bisa ke pengaturan, teman-teman. Ada kamera, internet, snack klasik game ada juga, teman-teman. Nah, di sini teman-teman jika ingin membuka notifikasi sama seperti HP lainnya, di sini ada WhatsApp dan lain sebagainya. Di sini kita coba masuk ke settingan dari launchernya ya. Di sini kita pilih temanya, tadi kan warna hijau. Coba di sini kita ganti warnanya menjadi warna merah ya. Nah, maka nanti otomatis HP kita juga berubah menjadi warna merah. Nah, untuk mengembalikannya menjadi tema semula, caranya cukup mudah. Kalian tinggal pergi ke GoTo ini, kemudian kalian pilih custom Nokia launcher. Nah di sini kalian tinggal klik pada set default launcher. Nah di sini jika ada iklan kita tutup lagi aja. Nah kemudian kita pilih lagi yaitu launcher peluncur sistem. Nah maka nanti otomatis HP kalian menjadi semula ya teman-teman. Dan jadi cukup mudah sekali ya, mungkin sampai di sini dulu untuk tutorial kali ini cara merubah tema HP Android menjadi HP Nokia. Dan jadi buat teman-teman semua yang mau request tutorial lainnya, kalian bisa komen di video ini. Dan jangan lupa untuk klik like, comment, dan juga subscribe channel tutorial. Thanks for watching and goodbye.